Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, shalom, hidup sukses, jadi dambaan, cakep, Gowori Express selalu dirindukan. Hari ini adalah Minggu 25 Agustus 2024, Minggu biasa yang ke-21. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, kalau kita nonton film serial, bagian akhir, bagian finale selalu dinanti-nantikan. Kisahnya ini akan berakhir macam apa ya? Ceritanya ini akan seperti apa ya akhirnya? Mau dibawa kemana ceritanya? Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini adalah babak akhir dari Yohanes 6 yang mengisahkan perihal ajaran Yesus, pewartaan Yesus, khotbah Yesus bahwa dirinya adalah roti hidup. Apa yang menjadi tanggapan? Apa yang menjadi kisah, cerita, respons dari orang-orang yang mendengar tentang pewartaan Yesus sebagai roti hidup ini? Mereka mengatakan, sabda ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarnya? Dan akhirnya mereka pun memilih untuk meninggalkan Yesus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, dalam babak akhir ini orang-orang tidak mampu untuk memahami Yesus yang sejati, yang memberikan dirinya sebagai sumber hidup. Padahal berulang-ulang Yesus katakan, nenek moyangmu yang makan mana itu telah mati. Nenek moyangmu yang makan roti yang turun itu, yang berupa mana itu, sudah mati. Kini hadir roti hidup yang akan memberikan kepada kita kehidupan kekal. Namun reaksi dan respon orang banyak malah meninggalkan Yesus. Dan Yesus bertanya kepada para muridnya yang tetap stay, tetap tidak meninggalkan dirinya. Yesus bertanya, apakah kamu juga tidak mau pergi seperti yang lain itu? Lalu para murid yang diwakili oleh Simon Petrus mengatakan, mau kemana kami pergi Tuhan? Sabdamu adalah sabda yang hidup dan kekal. Maka pertanyaan untuk kita, sudahkah sabda Tuhan sungguh menjadi sabda yang hidup dalam diri kita, dalam keseharian kita? Kalau ya, maka mari kita lakukan, laksanakan apa yang kita telah dengar, apa yang kita renungkan. Segala kehendak Tuhan mari kita buat dalam keseharian hidup kita. Selamat hari Minggu. Dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.